Selamat lemai ngagai semua bala kita tes mampai begulai ngau kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tore 5 24 dari bulan 5 begulai ngau aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Upis Menteri Wang MOF nyedia ke agih belanja RM100 juta kena berjalai ke 121 pengawak ngadu ke Jalan Persekutuan di Sabah ngau Sarawak. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Dantalinggi madah pemayah tu hari ke semua RM300 juta di Kemendar Bak Serata Malaysia dalam bajet 2024. Agih belanja tambahnya dekat dikenap jalai ke kerja penyenggaraan berkala pavement ngau berkala ukai pavement di Jalan Persekutuan. Kerja tu dekat diberi ngagai kontraktor grade G1 nyentuk ke G4 hari cara nyebut undi. Untuk program cabutan undi pada hari ini, Kementerian Kewangan atau MOF telah meluluskan peruntukan sebanyak RM50 juta ya, melalui Kementerian Kejaraya yang melibatkan 64 kerja di Sarawak, iaitu 41 kerja berkala payment berjumlah RM42.5 juta dan 23 kerja adalah kerja berkala bukan payment berjumlah RM7.5 juta. Ia maksud kerja ketua bahawa pengawal nyambut undi kerja berkala ungkup kontraktor grade G1 ngangkai G4 baruh kontrak penyenggaraan Jalan Persekutuan Menua Sarawak 2024 di Sibu. Agih belanja kediberi MOF tu dikarap dekat nyambut kontraktor-kontraktor mit nguliah ke pun penatai pemisik seriris ngau prinsip perintah madani ngelati ke ekonomi rakyat. Inisiatif tu menggak setipak ngau julat hati perintah dekat nyambut nyagu ke penumbuh ekonomi serta ngelati ke dagang kontraktor-kontraktor mit di Malaysia. Perintah dekat madah ke Siti Berita Manah ngagai bala pemekuh media Ari Benua Tumpu maya pengerami Ari Pengarang Berita Nasional Hawana 2024 Ari Satu Tu Ila. Menteri Communication Fahmi Fazil madah sekedap berita dekat dipadah ke. Lalu Siti Arinya dekat meri penguntung ngagai pengarang berita nyambil terbisik kad perakuan media. Sarawak. Manakala Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir ke Majlis Kemuncak Hawana pada hari Isnin 27 hari bulan Mei, dan insya Allah kita akan ada beberapa pengumuman yang baik untuk rakan-rakan media. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarah berita pengundah penemuai Merik Basah ngagai tuai pemegai menua Tun Perin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Ngenam pengawaknya dia kediri ngatur Hawana 2024, Fahmi madah ke semua berjalan lancar ngobisi sekedar ubah bak tusun program. Pengabis nadai 6 organisasi media antarabangsa dekat ngulu serta masuk bak sekedar program ke diatur, nyingkaum aum media Sarawak, endur berjurai ke pemar ke ditapi media serta masa depan media. Inilah yang kita harap, ruang yang disediakan melalui Hawana dapat memberikan kita sedikit imbasan, a glimpse of the future, dan dapatan daripada program ini saya percaya akan dapat membantu Kementerian Komunikasi dan juga kerajaan merangka beberapa dasar yang mapan, sustainable untuk masa depan media. Tuai pemegai menua dekat datai maya pengerami makai lemai au media Sarawak nyerumbak Hawana 2024. Ngenang perkara bukai, Fahmi madah ke pengarang berita patut bebas berjalai ke pengawal sidak serta hak ngagat sebarang report anda patut ditagang. Yempu semampai ngetan ke hak pengarang berita dikena nyimpan kerahsiaan pun penatai berita diuliah. Ia nak setuju serta berat ke ulah sekadar orang politik tinyerang serta menjal pengarang berita sebuah portal berita Jakut Tamil berdaulama tu tadi. Ia sedia bertemu dengan kedua-dua pihak nur berlemati ke perkara kebenar kenyadi serta ngigat jalai kena mutar ke ia. Peringatan buat diri saya dan juga rakan-rakan ahli politik, kita perlu sentiasa menjaga adab dan akhlak, dan harus lihat bahawa wartawan memainkan peranan yang penting. Ia nangkan orang politik nyaga ulah serta perangai lalu berarti karaban media bempu tangkup pengawak tiap berguna tajapan anda setuju dengan penemu tau ke berita ke ditulis tidak. Ku ia tiap ikut orang dipinta ngena right of reply tau ke hak ngetan ke diri bandur ke sama serta nak ngambil atur ke diri empu luar ari undang-undang. Berbangunnya negeri besar Kuching jam kedatu nur kira 1,000 ikut pemukul media dari Malaysia ngau antarabangsa bergelumuk laban tidekat ngerami Hawana 2024 berlabuh hari pagila. Berambai ke Lekar Jakut, etika teras kewartawanan mampan gempuruk ti pemandu besar media Malaysia nya dekat dipasuk pengari media dari Kemboja, Indonesia, Jepun, Kuwait, Brunei, Filipin,
Timor Leste, Vietnam, China, Korea ngau Qatar. Program Jelajah Hawana 2024 bergulang siswa di Pustaka Negeri Sarawak dekat ngepun ke pengerami Pagilak serta diguluk Menteri Communication Fahmi Fazil. Keterubah yang diatur programnya nyelintiang nembiak ke belajar, ngambil kurs communication, ngau media tau ke ia ke bisik kaul bak palang pelajar tinggi perintah ke menggaknya diraban pemengkuh media Jemahila. Program bukai ke bisik diatur, pameran Hawana 2024 ke dipasuk 17 agensi tindakan mandang ke servis tidak mampu. Pameran tu menggap merik awak ngagam mensi mayuh ke datang dur ngulih ke penerang serta masuk bak mayuh macam aktiviti ke bisik disediakan. Awam media Sarawak 2024 dekat diatur bak penglama 2 hari belabuh hari lusak serta diguluk kira 600 penyerta nyingkam pengelicari menua Malaysia ngau menua luar lalu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim dekat berjadi ke Hawana 2024 hari 1 serta nyerah ke anugerah tokoh Hawana kelimpah 7 pemukul media Tanah Kenyalang dekat diiktirafnya di penerima anugerah khas Premier Sarawak Mayanya Ila. Upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai KPKM merik Jakub netap stok berau cukup di Sabah ngau Sarawak kelebih lagi maya pengerami Pesta Keamatan ngau Ari Gawai. Sapi Menteri KPKM Dato' Arthur Joseph Kurup madah pemaya stok keendang udah bisik cukup nangkup peminta guna berau bak kedua-dua bengkak benua tu serta semenanjung ketimpuh 5 bulan. Nitya ke status penyampau stok berau nakap 14 hari bulan 5 tu tadi 1.03 juta tan metrik kenyengkaum, 200 ribu tan metrik stok simpan perintah, 837,381 tan metrik stok kedijual. 57,500 tan metrik stok simpan perintah di engkabak gudang padi beras nasional Berhad Bernas di Sabah lalu di Sarawak 33,000 tan metrik. KPKM menggak diasuh semampai mata stok berau bak renggat borong ngaruncian awak kecukup kelimpah dijual ngenak rega kepatut. Upis Menteri Pelajar KPM dekat Bergempung Rat ngau polis dikenak ngelati ke tangkup pengawak pegawai perhubungan di sekolah awak ke penglikun dembiak lebih likun lagi. Kosapi Menteri Pelajar Wong Kah Woh pegawai perhubungan bempu tangkup pengawak nentu ke disiplin ngau penglikun dembiak di sekolah. Henti semua bisik kes ngerugak penglikun nembiak KPM anak berlampung hati ngambil atur terit serta bekerjasama ngau pihak berkuasa mansik kesnya ngau silia. KPM juga menyeru sekiranya ada apa-apa insiden sebegini seperti yang dilaporkan pada hari semalam berlaku di peringkat sekolah, maka harus pihak pelajar atau murid yang terbabit adalah disarankan untuk melaporkan insiden tersebut kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak PBD supaya pihak PBD dapat mengambil tindakan dengan tegas dan boleh dapat mengambil tindakan dengan pantas, dan pihak KPM tidak akan kompromi terhadap mana-mana isu sebegini yang menggugat keselamatan anak-anak murid kita. Yang ngenang kes nembiak sekolah sekunderi ti bakal pengudah dipaluk Seraban Samseng laban ti ngai dibaik masuk grup SIDA. Semua calon peresa sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 oleh Bersa Pemutus Peresa SIDA berlabur di pukul 10 pagi ngenak sistem pesan jangkau pendek SMS serta ngenak online hari 1 tu ila. Upis Menteri Pelajar KPM adakah pemutusnya oleh diperiksa ngena SMS serta ngena online bak website TBC diayan ke. Sidak kena ada akses internet oleh data batang tubuh ngagai sekolah sedampu. KPM sebenarnya madah ke pemutus peresa SPM 2023 dekat dikeluar ke 27 hari bulan 5 tu. Tiap ikut deriba bas di Sarawak, anak tahu tak berperiksa air kemik kena nentu ke sidak nadai ngambil dadah sepemanjai gawak maya musim pengerami gawai dayak tahun tu. Chairman Lembaga Pelesenan Perengkap Pengangkut Dagangan LPKP Sarawak, Michael Kong Feng Nian madah, peresa air kemik itu sebagai hari program advokasi penglikun Jalan Alun berserimai gawai dayak ke diatur bergulai dengan Upis Kereta Darat, JPJ, Agensi Nagang Penyalagian Dadah Bangsa, AADK serta Polis Diraja Malaysia. Tiap ikut deriba nak ulih nak diperiksa sebelum diberi permit deriba bas menuju pejalai ke udah ditetapkan. Periksa air kemik itu berguna berindik hari kempen ke sebakar maya pengerami hari raya ke udah AADK bisik tertemu ke dua ikut deriba bas di positif dadah.
Selepas mereka disaringkan positif untuk ujian dadah, mereka kes ini akan di dipas, dia akan pas dekat satu IO untuk tes, dan IO akan bekerjasama dengan DPP untuk lihat sama ada akan charge di mahkamah atau tidak. Dan dari sana mereka akan dapat satu elaborate test lah. Kerana tes dekat sini cuma setakat kencing, so mereka akan buat detailed test. JPJ menggadakan berjalan ke pengawal meresah penglikon bas bakar brek, tayar, ngau lampu. Ia diranda pengarah berita udang ulu program advokasi penglikon jalan alun di terminal bas ibu. Polis Sarawak dekap jalai ke Ops Lancar berserimbai pengerami Arigawai Dayak berlabuh 30 hari bulan 5 ngagai 4 hari bulan 6. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atta Madah, operasi khas tu dekat diperjalai ke bak semua pelilih menua di Sarawak. Tuju yang kena nentu ke penglancar pejalan jalan alun kelebih lagi maya-maya orang benar mulai kediri ke menua kelimpah nentu ke atur undang-undang di pejalan ngagai orang tinggal laban trafik. Bapak penerang media yang madah kekira 400 pemesai ngau anggota UPIS Pansiak ngau penerit adat trafik Sarawak dekat masuk buat operasi itu. Ops lancar dekat balat lagi di pejalan buat jalan persekutuan, jalan negeri, ngau jalan bandaran, kelebih lagi bandur ke suah penusa eksiden nyadi serta tandur bukai ti strategik ke suah sekut. Berduduk harinya Datuk Manca Ngelalau Mensia Mayuh di bertengah ke jalan alun, seluruhan nitiah ke atur, ramban penerit adat di berjalan ke pengawas pemanya timpoh musim pengerami itu. Atur terit dekat diambil bahas sebarang Mensia Mayuh di ditemu ngelamban undang-undang jalan alun. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai Kelemai itu. Ari Sungai Ketasik, Palestin dekat Merdeka. Nyadi ngotok aku, Bumawin Madah Kediri. Mumpuk dulu.